Selamat datang kembali para pecinta sepak bola di channel Master Timnas. Pada video kali ini kita akan membahas reaksi salah satu pemain keturunan Indonesia, yakni Sandy Walsh, usai Elkan Bagot debut bersama tim senior Ipswich Town. Namun sebelum lanjut pembahasan, mohon like dan subscribe channel ini dulu agar tak ketinggalan berita terbaru lainnya. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Elkan Bagot dipercaya masuk dalam starting lineup ketika Ipswich Town bertandang ke markas Rotherham United. Ia bermain sebagai back dalam skema 3 pemain bertahan. Masih berusia 19 tahun, tentu apa yang dicapai oleh Elkan Bagot ini sungguh spesial. Back kelahiran Bangkok ini mencatatkan namanya di buku sejarah. Berkat debut ini, Elkan Bagot menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di sepak bola profesional Liga Inggris. Pencapaian bek berpostur setinggi 194 cm ini juga disambut positif oleh Sandy Walsh yang kini sedang menjalani proses naturalisasi oleh PSSI. Sandy Walsh ikut senang melihat bek timnas Indonesia itu melakukan debut bersama Ipswich Town di League One atau kasta ketiga Liga Inggris. Melalui Instagram story miliknya, Sandy Walsh membagikan potret Elkan Bagot. Ia pun menyampaikan pesan singkat terhadap calon rekan setimnya di timnas Indonesia. "Build on Elkan Bagot," tulis Sandy Walsh dalam narasi postingannya tersebut. Sandy Walsh sendiri kini juga sedang berkarir di Eropa, tepatnya di Liga Belgia bersama KV Mechelen. Pemain berusia 27 tahun ini punya hasrat membawa timnya melaju ke kompetisi Eropa musim depan. Sebab di musim ini, KV Mechelen mampu lolos ke playoff Eropa di Liga Belgia. Maka dari itu, mereka bakal bertanding lagi demi satu tiket untuk pentas di ajang Eropa. Di sisi lain, perjalanan Elkan Bagot tentu masih jauh bersama Ipswich Town. Tak memungkiri juga, ia bakal mendapatkan kesempatan bermain lagi, mengingat kondisi klub yang masih kritis bek tengah. Elkan Bagot sendiri kini masih terikat kontrak dengan Ipswich Town hingga tahun 2023 mendatang. Jika masih bertahan di klubnya, Elkan Bagot akan mendapatkan status pemain homegrown dan bisa untuk mentas di Liga Inggris meski berasal dari Indonesia. Bagaimana menurut teman-teman?